Mampu menaklukkan hati sederet wanita menempatkan Ariel sebagai cowok paling disukai kaum hawa. Artis sekelas Sophia Muller saja bisa digayat vokalis Noah ini. Menurut pakar mikroekspresi Mardigu, daya pikat pada Ariel ada pada hardware dan softwarenya. Berikut ulasan Mardigu. Yang pertama kali kita analisa adalah begini, wajah dulu. Karena wajah seseorang melihat atau tertarik itu entry point-nya. 60-70% orang melihat wajah. Bentuk alis dia simetris. Bentuk hidung dia simetris. Bentuk mata, jadi di mata dia di bawah garis gini dan mata yang ujung sini turun ke bawah. Itu disebut puppy's eyes. Kayak anjing puppy's itu kan lucu kan? Nah, dia tuh cute gitu dalam kategori itu. Kemudian bentuk bibir atas dan bibir bawahnya sama. Biasanya orang lain kayak bibir atas lebih tebel atau bibir bawah lebih tebel. Ariel bibirnya tidak tipis, tidak tebal, pas, dan atas sama bawahnya sama. Ini jarang. Maksudnya di seorang manusia, di seorang pria apalagi, itu jarang. Itu sehingga secara fisik dia sangat bagus. Kemudian bentuk kepalanya. Bentuk kepalanya round. Biasanya orang Indonesia suka pipih. Di belakangnya dia round. Sehingga waktu dia pakai rambut dengan model jegrik ke atas, dengan dipapas model, kepalanya kayak David Beckham. Kalau untuk sederhananya gitu ya. Sehingga dia sempurna dalam bentuk wajah atau hardware. Ada hal yang lebih penting yaitu software. Perilaku dia malu-malu menunduk gitu. Itu natural, kalau lain pura-pura malu-malu. Kalau dia natural. Kemudian gaya dia di panggung karena ukuran dia tubuh dia tidak terlalu tinggi. Sehingga dia sering menggunakan postur yang badannya dibusungkan ke belakang supaya dia kesannya terlihat tinggi. Ternyata itu malah memberi kesan dia terpercaya diri bagi lawan jenis. Pede gitu. Dan itu sangat disukai gitu ya. Kemudian ada lagi yang penting adalah attitude. Itu attitude bisa merupakan faktor yang penting. Sewaktu ada masalah hukum, dia memilih lebih banyak diam. Seperti Mas Raffi lah. Itu lebih anggun daripada dia reaktif menyerang gitu ya. Nah, keanggunan-keanggunan itu dianggap oleh budaya timur. Karena itu dia kita sebut lady killer. Dan ada satu hal lagi. Kita tahu dia tuh nakal dalam tanda petik. Atau dalam bahasa Inggris mungkin namanya naughty boy. Nah, ada Pameo yang dari puluhan tahun, mungkin dari ribuan tahun bahwa ada kata-kata gini, naughty boy hard to resist. Cowok badung tuh sulit untuk ditolak. Itu dia memenuhi kategori itu. Badung tapi cewek gue pengen dong sekali-sekali ngerasain kebadungannya. Orang tuh tertantang, terchallenge gitu. Yang istilahnya orang jadi pengen tahu gitu. Nah, rasa penasaran orang jadi maju ke depan. Ya perfect lah, gak ada yang persis seperti Elvis Presley. Sama kalau mau dibandingin gitu ya. Istilahnya dia punya bini dua, mau segala macam, gue jadi selingkuhan lu keempat juga gak apa-apa deh gitu. Selanjutnya di Cumi Cam, tingkah pola lucu Sophia, anak Mulan Jamila.